Hai, udah saatnya kalian memiliki mobil teman-teman. Ini kita kasih solusinya yang mau beralih dari motor ke mobil. Ini dia, unit yang di belakang saya tentunya dengan harga yang murah, DP yang ringan, cicilannya ringan, seperti apa kondisi mobilnya, yuk kita ulas aja sampai dengan selesai. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Sudah memasuki mulai musim hujan nih teman-teman ya. Nggak sayang emang sama anak sama istri. Kehujanan, kepanasan, udah kasih mobil ini aja nih. Ini kita punya Suzuki Karimun Estilo 2011 manual transmisi. Pajaknya panjang sampai bulan 10 2024 tahun depan. Dan ini platnya wilayah B, Depok, warna silver. Kondisinya sesuai dengan usianya yang sudah lebih dari 12 tahun ya. 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun, kondisinya masih ajib tapi masih layak banget buat kalian pertimbangkan untuk kalian miliki jalan-jalan bareng keluarga tuh biar nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ya, di bagian stop lamp di bagian headlampnya ini masih bagus, masih bening, masih sesuai dengan usianya ya. Kondisinya masih ajib banget. Lalu di bagian body-bodinya, di bagian bumper-bumpernya nih masih rekat semuanya, masih bagus, masih presisi ya. Masih ajib tuh teman-teman. Warnanya warna silver. Ini ada beberapa bagian yang sudah kita repaint dikarenakan minus-minus pemakaian wajar dan karena usia kendaraan ya teman-teman, tapi masih aman semuanya. Untuk ban ya, dia menggunakan profil di angka 165/65 ring 13. Ini masih standar bawaan pabrik di bagian velgnya ya. Mungil memang ring 13 sesuai dengan mobilnya yang minimalis dan ekonomis. Jadi disesuaikan tuh sama pabrikannya, memang seperti itu teman-teman. Kondisi depannya, grill-grill depannya masih aman semua, namun minus di grill depan sini teman-teman, ini nggak ada nih. Harusnya ada, tapi kita jual apa adanya dulu ya. Tapi aman, kondisinya masih aman sekali. Tidak ada yang aneh-aneh, di bagian kapasnya juga masih bagus. Di bagian headlamp sebelah kirinya pun masih dalam keadaan baik. Tidak ada yang retak-retak, tidak ada yang pecah-pecah nih teman-teman ya. Sambungan antara bumper dengan pipinya, ini masih presisi sekali. Kancing-kancingnya masih rekat banget ya. Kalian bisa lihat di layar itu kondisinya masih ajib. Lalu di bagian pipi-pipinya masih dalam keadaan baik juga, tidak ada yang aneh-aneh. Lampu-lampunya, mika-mikanya masih dalam keadaan baik juga. Lalu di bagian pintu depan sebelah kiri, ini masih aman tuh teman-teman ya. Rongga-rongganya masih presisi, bahwa mobil ini pintunya belum pernah dibongkar-bongkar. Ya, di bagian sealer-sealernya semuanya masih dalam keadaan baik, tidak ada yang bekas bentur-benturan keras. Sealer-sealernya masih utuh ya, masih sesuai bawaan pabrik sampai ke bagian bawahnya teman-teman. Lalu di bagian pintu sebelah kiri belakang ini juga sama, masih dalam keadaan baik juga ya teman-teman tuh, masih ajib, masih lurus semuanya, masih empuk tuh sampai ke bagian bawah, masih orisinil, tidak ada bekas indikasi bentur-benturan keras ya. Di bagian sebelah kiri bodi mobilnya ada tutup tangki bensin yang sudah dikasih variasi sama bagian handle-handle pintu depan dan belakangnya teman-teman ya. Tuh, di bagian stop lamp belakang ini masih oke juga. Tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang retak-retak, semuanya masih dalam keadaan baik. Ada sedikit bekas skotlet aja tuh, nanti kita coba bantu bersihkan kembali. Lalu di bagian pintu belakang sudah ada spoilernya tuh teman-teman. Ya, tampak lebih keren, lebih ganteng. Ya, untuk di bagian pintunya kita buka dulu. Ini minusnya hidroliknya nih sudah agak lemah. Nanti kita akan belikan yang baru ya, teman-teman. Biar bisa menopang pintunya nih ya. Ini kalau dilepas turun. Yang penting pintunya dalam keadaan baik, tidak ada bekas bentur-benturan keras, tidak ada bekas tabrak-tabrak, dibongkar-bongkar malah nggak ada ya. Tuh, kelihatan. Nggak ada bekas bukaan kunci. Tuh, kalian bisa dilihat di layar. Sealer-sealernya masih utuh dan masih bagus semuanya. Masih lengkap sampai ke ujung, ketemu ujungnya lagi. Bagian bagasi cukup luas sekali ya. Ini masih aman semua, dijamin mobilnya nggak ada bekas tabrakan besar di bagian
belakang maupun depan. Ya, bagian bumper-bumpernya masih aman, ini masih sesuai bawaan pabrik. Masih standar semuanya, tidak ada yang aneh-aneh. Lalu di bagian stop lamp sebelah kanannya nih sudah agak banyak retak-retak ya, ada yang bolong, bahkan ditutup pakai scotlet. Retak-retak apa namanya, halus seperti ini nggak usah khawatir, nanti kita akan belikan yang baru ya buat teman-teman. Di bagian atapnya semuanya masih dalam keadaan baik tuh teman-teman, kalian bisa lihat di layar, ini tidak ada bekas indikasi bentur-benturan atau kejatuhan benda sesuatu apapun yang merusak penglihatan lah ya. Ini masih aman semua, di bagian pintu juga masih aman, pilar-pilar belakangnya masih dalam keadaan aman juga, tidak ada yang aneh-aneh. Di bagian pintu belakang kanan ya, dipastikan dalam keadaan baik juga tuh, tidak ada bekas benturan keras, silar-silarnya masih aman ya, sampai ke bagian bawah. Yang bawah silarnya cuman retak-retak sedikit tuh teman-teman ya, itu dikarenakan usia ya, bukan kita modifikasi, tapi memang dapat udah begitu dikarenakan usia. Usia nggak akan pernah bohong ya teman-teman. Lalu di bagian door trimnya masih standar bawaan pabrik, masih lengkap semuanya. Minusnya ada yang patah di sebelah sini nih, biasanya dia ada bulet-buletan gitu tuh, tapi ini patah kondisinya ya, nggak masalah ya, yang penting fungsinya masih dalam keadaan baik, masih aman semuanya. Lalu di bagian interior, karpet lembarannya lengkap dari depan sampai ke bagian belakang ya. Lalu di bagian jok-joknya tuh masih aman, busa-busanya juga masih kenceng ya, sarung-sarungnya nggak ada yang robek, semuanya masih dalam keadaan baik. Kalian bisa lihat di layar tuh, jok-joknya masih aman semua ya, sampai ke bagian plafon. Bagian plafon masih bersih, masih bagus, masih enak dilihat, masih nyaman banget buat kalian dudukin, ditempatin dalam mobil ini ya, ngeliat ke langit-langit, bersihkan enak tuh teman-teman. Ya, di bagian baris kedua udah oke semua secara keseluruhan ya, tinggal kita masuk ke bagian area baris pertamanya. Ya, di bagian baris pertamanya sama nih, tuh sealer-sealernya masih dalam keadaan baik, masih aman semuanya, tidak ada bekas indikasi bentur-benturan keras tuh teman-teman, sampai ke bagian bawah. Di bagian door trimnya masih aman juga, electric power windowsnya semuanya dipastikan oleh kami berfungsi dengan baik, tidak ada yang malfungsi. Ya, di bagian dashboardnya nih, di bagian dashboardnya semua juga aman, tidak ada bekas gores-goresan yang terlalu dalam, tidak ada bekas juga untuk lem-leman ya, biasanya pewangi pengharum mobil ini nggak ada, masih bagus semua, masih rata semuanya. Audio dia masih standar, kisi-kisi AC-nya semuanya masih lengkap dan masih berfungsi dengan baik. Ya, untuk ruang storage ini masih kosong ya, ini buku manual buku servisnya kita nggak dapat dari pemilik sebelumnya, dapatnya seperti itu. Lalu di bagian jok-jok penumpang sebelah kiri supir, ini masih aman semua, tidak ada yang robek, tidak ada yang kempes, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya masih berfungsi dengan baik teman-teman. Lalu di bagian setirnya minusnya nih, walaupun kulit jeruk tapi dikarenakan usia kendaraannya udah lebih dari 10 tahun, agak luka-luka sedikit namun tak berdarah teman-teman, tapi masih aman. Nanti kalau ini tinggal dikasih sarung aja ya, masih bagus tuh, kalian bisa lihat di layar. Ya, di bagian klaksonnya semuanya masih dalam keadaan baik. Sekarang cek kilometernya, mobil ini baru menyentuh kilometer di 118.207 km. Sesuai dengan usianya yang mobil lebih dari 12 tahun, 10 tahun ini tentunya dengan kondisi normal, berarti usia pakai dia 10.000 per tahunnya. Ini masih normal banget dan masih rendah sekali. Biasanya kan orang pakai itu setiap individu normalnya 20.000 per tahun teman-teman. Tuh, masih ajib semuanya ya. Kuncinya dapat satu, alarmnya dapat satu. Jok supirnya juga nggak ada yang robek, nggak ada yang kempes, semuanya masih dalam keadaan baik. Di bagian pedal-pedalnya, ini sudah dimodifikasi, ada tambahan seperti ini teman-teman ya. Mungkin jangkauan kakinya jadi lebih enak, lebih luas ya. Tuh, karpet-karpetnya lengkap semuanya. Yuk, sekarang kita cek ke bagian area ruang mesin. Di ruang mesin, mobil ini menggunakan mesin kalau di brandingnya 1100 ya teman-teman, tapi ini sesungguhnya 1000cc ya. Kondisinya masih oke banget dan masih aman, karena setiap pembelian mobil di Mauza Cars itu udah dijamin teman-teman. Garansinya, kita punya garansi 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Selain itu kita juga punya program garansi bukan bekas tabrakan besar, bukan bekas banjir ya teman-teman. Dijamin di bagian sasis dan rangkanya, itu kita jamin tidak ada bekas bentur-benturan keras yang sampai merubah rangka dan sasisnya. Nggak ada yang ditempuh ulang, nggak ada yang direkondisi, semuanya dijamin aman. Tidak ada indikasi bekas tabrakan besar. Jika ada indikasi tabrakan besar dan banjir ketika membeli mobil di Mauza Cars, kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali mobilnya. Itu garansinya luar biasa.
serta setiap mobilnya bonusnya banyak sekali nih. Udah free ganti oli, free tune up, free ganti filter oli, free salon, free fogging, free nano coating, free pembenahan kaki-kaki, dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Dan dipastikan di bagian tulang-tulangannya ya, kelihatan kok kalau mobil bekas tabrakan besar mah ya, tulang-tulangan pendukungnya udah pasti ringsek juga nih. Tapi ini dalam keadaan baik, masih aman semua. Siler-silernya di kap mesin masih aman semua. Apron-apron masih bagus semua. Secara keseluruhan sih masih aman ya. Untuk garansi mesin dan transmisi itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Dia berlaku di mobil di atas tahun 2009 dan kilometer tidak lebih dari 200.000. Makanya kalau di Mauza Cars itu biasanya jarang punya mobil yang kilometernya lebih dari 200.000. Ya, kita bahas saja untuk harganya, kita tutup dulu. Itu dia teman-teman, sudah kita jabarkan di bagian eksteriornya, interiornya, mesinnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Harap dimaklumi ya, namanya mobil usia lebih dari 10 tahun, tentunya kita nggak akan bisa kasih yang tersempurna buat kalian. Tapi kita akan upayakan, kita akan maksimalkan, kita akan kasih yang terbaik buat kalian semua. Ya, untuk mobil ini kita kasih OTR-nya hanya di angka 69 juta rupiah aja. Dengan spesial paket kredit, DP-nya hanya di angka 10 juta, cicilannya di angka 1 jutaan aja. Kalian bisa langsung memiliki mobil ini selama 4 tahun, teman-teman. Ya, jika kalian berminat, langsung aja hubungi tim marketing kami, nomornya yang ada di layar tuh ya. Kalian tinggal kontak aja, komunikasikan aja kebutuhan kalian, yang mau tukar tambah, mau jual aja, mau pembelian cash secara kredit atau apapun bentuknya yang berhubungan dengan mobil. Kalian konsultasikan aja dengan tim marketing kami. Jika dirasa ada yang slow respon, ganti aja ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Ya, itu aja teman-teman yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, keluarganya dimudahkan hajat dan niat baiknya untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa belinya di Mauza Cars. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauza Cars. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.